Sobat blogger, udara di alam seperti ini memang sangat menyegarkan. Dan perjalanan kali ini, saya akan mengajak sobat blogger untuk menelusuri keindahan alam yang ada di sekitar sini, sekaligus melihat potensi ekonomi yang ada. Nah, sobat blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih dekat lagi tentang produk-produk apa saja yang dibuat dari bahan eceng gondok. Penasaran kan? Tetap ikuti saya di Blogger Putih Ababu, 1000 kreasi menggapai impian. Wah, sangat menyenangkan menyusuri Danau Seguling dengan perahu dayung. Ternyata di danau ini banyak tumbuh tanaman eceng gondok yang dikenal sebagai gulma atau tanaman pengganggu. Tapi sobat blogger, meskipun eceng gondok dianggap sebagai tanaman pengganggu, ternyata kalau kita amati, gulma pun memiliki banyak manfaat, termasuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tentunya dengan cara mendaya gunakan eceng gondok menjadi barang-barang yang sangat bermanfaat. Untuk mendaya gunakan eceng gondok menjadi barang kerajinan, tentunya membutuhkan tenaga kerja loh sobat blogger. Tapi jangan heran, melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja dari usaha kerajinan eceng gondok ini tentu satu terobosan yang sangat bagus sobat blogger. Lalu bagaimana ya cara mengelola warga sebagai tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan satu bentuk kerajinan dari eceng gondok? Gulma yang membawa berkah. Nah, ini nih sobat blogger, salah satu pengrajin yang sedang asik mengambil tanaman eceng gondok. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Devi dari Blogger Putih Ababu. Bapak ini sedang apa ya? Ini lagi ngambil eceng gondok, Bu. Oh, eceng gondok. Buat apa sih? Ini bisa dibikin kerajinan. Kerajinan apa tuh? Kayak semacam tas gitu. Oh, bikin tas bisa ya, Pak bisa, ya? Bisa. Kok ini kok daun-daunnya pun dipotongin, Pak? Iya, dipotongin karena kan yang kita butuhkan yang ini. Ini Bapak yang punya ya? Iya, jadi ini kita memberdayakan masyarakat di sini. Kebetulan ini eceng gondok tuh banyak sekali di sini. Banyak sekali ya? Jadi kita manfaatkan. Iya, Pak ya. Bapak, apa sih inspirasi Bapak sehingga membuka usaha ini? Oh, ya ini kan tadi bahwa eceng gondok ini jadi gulma yang sangat mengganggu bagi di Waduk Saguling. Ini gulma eceng gondok ini luasnya 7 hektar di Waduk Saguling ini. Ini kalau misalnya kita dibiarkan begitu saja, ini dikhawatirkan mengganggu ke turbin. Turbin PLTA Waduk Saguling. Nah, kita berpikir bagaimana ini di satu sisi lingkungan bisa lestari, artinya bisa gulma eceng gondok itu bisa berkurang. Tapi di sisi lain masyarakat bisa berdaya, masyarakat yang di sekitar ini. Nah, akhirnya kita coba merintis untuk mengembangkan usaha kerajinan eceng gondok. Jadi berbagai macam tas gitu. Wah, sobat blogger, ternyata sangat mudah untuk memulai usaha eceng gondok ini. Di samping bahan bakunya sangat mudah didapat, peluang pasarnya pun sangat menjanjikan. Masih sangat jarang loh sobat blogger, pengrajin anyaman eceng gondok di pelosok negeri ini. Dan dengan sedikit inovasi desain, pasar kalangan modern pun banyak yang memajangnya. Dan pastinya konsumen makin tertarik untuk membelinya. Bahkan pasar internasional pun banyak loh yang memesannya. Wah, sangat menjanjikan ya. Nah Bapak, bagaimana sih pola pemberian upah pada pekerjanya? Ya, ya, ini kan asalnya tidak berharga. Terus kita olah menjadi kerajinan. Nah, kita jual, itu kan menghasilkan keuntungan, laba usaha ya. Nah,
Kalau bawa usaha itu kita untuk membayar upah. Sistem upah di sini ada sistemnya harian. Aduh, saya udah gak sabar lagi nih Pak, ingin lihat langsung proses pembuatannya. Oh boleh, ya, boleh kita lihat ke sana Bu. Jadi, sekarang kita ambil dulu eceng gondoknya. Boleh, boleh kita ambil eceng gondoknya. Nah Sobat Blogger, bicara soal upah tenaga kerja, ternyata upah merupakan komponen atau faktor yang paling mendasar dari produktivitas tenaga kerja yang kita punya. Jika mengabaikan hal ini, maka akan fatal akibatnya. Kinerja tenaga kerja, produktivitas, kualitas, dan kuantitas produk pun menjadi turun karena tenaga kerja yang ada tidak pernah termotivasi untuk melakukan lebih banyak buat perusahaan atau pengusahanya. Meskipun uang bukan segalanya, tapi yang harus Sobat Blogger pahami, bahwa dengan memberikan upah yang layak dan tepat waktu, itu sama saja dengan menghargai orang-orang yang bekerja untuk kita. Lihat saja produk-produk kerajinan anyaman eceng gondok Sobat Blogger. Lucu-lucu, unik, dan sangat menggugah hati untuk memilikinya. Sobat Blogger, pasti ingin tahu kan bagaimana cara membuatnya? Tetap di Blogger Putih abu-abu, seribu kreasi menggapai impian.